Di video kali ini saya akan mencoba berkreasi atau update hasil kreasi saya terhadap salah satu tanaman perdu atau tanaman ya mungkin di daerah saya ini masih rumput liar ya. Ini biasa orang sebutnya itu sidaguri. Sidaguri atau tempat sapi, atau ada yang bilang juga selegui ya kalau orang-orang Jawa Barat. Ciri-cirinya yang saya dapat seperti ini. Ini lancip daunnya, bergerigi, terus batang yang mudanya itu berwarna ungu, tapi kalau dia udah tua akan putih seperti ini. Yang sudah tua. Untuk karakter daunnya ini seperti ini, hijau nggak mengkilat ya, hijau biasa, mungkin hijau muda, nggak mengkilat. Terus tekstur daunnya juga bergerigi seperti ini. Kenapa saya akan mencoba bereksperimen dengan pohon ini, karena beberapa bulan yang lalu sempat viral pohon ini itu dijadikan bahan bonsai. Ya, saya coba dan juga bereksperimen karena kebetulan bahan ini banyak banget di daerah saya, tinggal ambil di pinggir jalan. Oh ya, habitatnya itu ini di pinggir jalan, di pematang sawah, tempat sawah, terus di lapangan. Kebetulan yang ini saya cabut di pinggir jalan yang dekat sawah. Oke, ini kurang lebih umur 2,5 bulan. Jadi pohon ini saya cabut 2,5 bulan yang lalu. Dulunya itu cuman dapat ini tok, cuman ada satu ke sana, terus sis ke sana. Jadi ini sebenarnya masih ada, dulu panjang, cuman saya potong di sini biar dapat tumbuh ini. Dan ini mungkin di bulan kedua ini saya tawat ini. Coba saya arahkan, cari alur atau gerak dasar. Terus ini belum ada, ini oh dulu ada, cuman tunas kecil kayak ini dulunya, sepertinya agak lupa, kurang lebih seperti ini. Sini nggak bisa fokus. Oke, nah, jadi sini kecil saya biarkan, dan ini sudah di bulan pertama. Kalau menurut saya ini lumayan cepat ya pertumbuhannya ya. Ya tergantung juga sih medianya kayak apa, cuman menurut saya ini cepat. Ini dua setengah bulan dulu. Cuman ini juga kecil dulu, kalau nggak salah segini, kalau nggak salah. Terus ini belum ada dulu, cuman ini kecil sama ini. Terus ini saya potong. Ini pertama, sidaguri pertama, eksperimen pertama saya, dan ini masih perlu ada beberapa yang saya los karena ini masih kecil. Terus atau mungkin nanti kita potong, saya potong dan akan saya arahkan. Ini sebenarnya saya sudah ambil banyak bahan seperti ini ya, karena saya suka dari karakter daun, batang. Cuman kalau perakaran saya belum coba untuk yang perakarannya. Sebenarnya gampang-gampang susah untuk nanamnya ya. Tergantung banyak faktor, termasuk dari bahan yang kita ambil, terus media tanam terutama, terus bagaimana kita treatmentnya terhadap bahan dan juga media yang ada. Oke. Oh ya, satu lagi, ini kalau subur banget, ini saya ada contoh, mungkin ini bisa lebih besar lagi ya. Ini kalau subur ini saya ada contohnya. Terus ini benar-benar besar, ini 3 jari ya, ini 3 jari. Dan kalau kecil sangat bisa, sangat kecil banget seperti ini. Ini juga sudah tua, kurang fokus. Nah, ini jadi perbandingannya 10 kali lebih, bahkan 20 kali lebih kecil. Makanya saya coba bereksperimen dan juga dengan salah satu bahan ini. Kali ini saya akan sedikit pruning, nggak semuanya saya pruning, cuma sedikit aja dan pemangkasan. Kali ini udah panjang banget, ini udah lumayan panjang yang ini. Akan saya potong di sini, terus yang ini juga mungkin akan saya pangkas biar ditumbuhnya di sini, plantingnya sampai sini. Konsepnya nanti ini batang utama, terus nanti mungkin menumbuhkan mahkota di sini. Nanti akan saya arahkan ke sini atau ke belakang. Yang sini akan saya pakai ini mungkin, atau ini kalau bisa tumbuh ini nanti akan dipotong, kemudian mungkin akan menumbuhkan di sini, atau yang bagian sini nanti akan pakai titik tumbuh yang ada di sini.
Terus yang ini saya masih bingung, masih ragu-ragu apakah akan saya potong atau di loss scan. Untuk sementara saya biarkan dulu. Terus kalau yang ini sudah saya arahkan, sudah saya untuk arahkan. Ini belum diupdate, lama banget. Kawat nomor 2 kalau nggak salah. Oke, langsung aja saya mencoba kreasi. Selesai saya pruning, ini kurang lebih hasilnya. Jadi nggak saya pruning total, ada beberapa yang masih saya loss juga. Ini terutama masih saya loss, yang ini masih saya loss. Mungkin nanti kalau sudah besar akan saya potong segini, di sini, biar sini. Ini yang masih bingung, apakah akan saya biarkan atau nanti potong. Untuk sementara kreativitas terhadap bahan ini sementara segini dulu, karena nanti ini pasti akan diupdate. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan sekali kan saya update terus. Ada beberapa yang lakukan pengawatan, itu ranting atau anak cabang yang ini juga ini saya lakukan pengawatan. Kalau ini lebih ke mengarahkan, jadi nggak pengawatan full rapet, ini pengawatan agak ada jarak ya, nggak begitu kencang banget ini pengawatannya, cuma mengarahkan tok. Jadi di sini karena ini juga saya masih bingung apakah akan saya dipakai atau dipotong mana, jadi saya biarkan dulu. Yang penting saya arahkan ke sini karena tadi agak ke atas, jadi saya dan ke belakang saya arahkan ke sini. Dan ini juga ada beberapa yang saya pruning untuk menimbulkan titik tumbuh, titik tunas. Udah sementara itu update-nya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga juga menjadi inspirasi. Ya, kalau nemu bahan-bahan yang seperti ini mungkin bisa dimanfaatkan. Ini tampak belakangnya, kalau yang tampak depannya saya pakai yang ini, yang tadi itu. Nah, yang ini saya gunakan tampak depannya. Oke, sekian, terima kasih.